anak ulang tahun dibawa ke mall, anak ulang tahun dibawa ke kafe, anak ulang tahun dibawa ke danau, tak salah. Tapi bawa dia ke panti asuhan. Ulang tahun anak, bawa ke panti asuhan. Jangan lagi tiup lilin. Ini anak ulang tahun umur 17, dipasang lilin 17 biji, ditiup. Mati kontan. Nyanyikan lagu yang dibuat Habib Rizik Syihab. Saya sering melihat umat Islam kalau berulang tahun, saudara. Itu lagu yang dinyanyikan lagu gereja. Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu lagu Gloria, saudara. Saya pernah sekolah di sekolah Kristen. Itu lagu yang dulu saya disuruh nyanyiin sama guru Kristen, saudara. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Lagu gerejanya, Gloria. Itu lagu gereja, saudara. Dinyanyikan di rumah-rumah orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Makanya saya gubah satu syair khusus untuk anak-anak kecil kita berulang tahun, saudara. Dan alhamdulillah Habib saya juga sudah menerima syair tersebut, saudara. Bahkan anak-anak beliau sudah hafal itu, saudara. Nah, maka itu malam ini, saudara, kebetulan Habib saya setiap malam ulang tahun. Nah, jadi anggap malam ini Habib saya lagi ulang tahun. Siap, sama-sama kita bawakan. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يومي لك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف Oh, my God.
Mabruk alfa mabruk ala na na na. Mabruk, mabruk artinya berkah umurmu nak, panjang umurmu nak. Begitu, jangan suruh tiup lilin. Pejamkan mata, tiup lilin, doakan apa yang diminta untuk tahun depan. Minta apa tadi nak? Laptop. Bulan depan bini pula ulang tahun. Minta apa? Tas kulit. Bulan depan suami pula ulang tahun. Abang minta apa? Adalah. Jangan. Kalau mau mensyukuri nikmat umur, mabruk alfa mabruk, pergi ke panti asuhan. Anak ulang tahun, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak panti asuhan. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200 orang. Keluarkan. Kami mau makan sama anak yatim sama anak saya. Semuanya Pak? Enggak, dua orang aja. Kebetulan kita bawa cuma 5 bungkus. Kita, bini, anak, anak yatim 2 orang. Ah, makan situ. Anak ini bertanya, ya. Ini tempat apa nih ya? Ini tempat anak yatim. Anak yatim itu apa? Ayahnya mati. Jadi, aku bersyukurlah aku masih hidup. Datang pula emaknya, kau bersyukurlah, sayang sama ayah. Nanti kalau kau nakal-nakal, mati ayah kau ini, kau tinggalkan juga ke sini. Insya Allah balik dari situ dia makin sayang. Menengok dia syukur bagaimana susahnya. Jangan manjakan dia, dibelikan gadget, dibelikan HP, dibelikan motor. Dipakainya membonceng anak gadis. Mati kita, mengalir dosanya. Setiap malam minggu mengalir dosanya. Kecepatan kendaraan 30 km per jam, pegangannya 130. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, pup, mati. Iya kalau mati. Ini tak mati, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung 3 bulan. Lahir cucu hasil zina haram. Siapa yang salah? Kita mengulurkan duit yang halal. Dulu anak kecil minta pisau, mak minta pisau, mak minta pisau, jangan pakai pisau, jangan pegang pisau, nanti kau luka. Orang tua tak memberi pisau, takut anak luka, sekarang lebih parah daripada pisau. Apa dia gadget, apa dia HP, apa dia TV dipasangkan di kamarnya, apa dia alat telekomunikasi multimedia, dirusak kepalanya. Dulu Belanda merusak kita, hancur berkeping, berdarah-darah, Jepang merusak. Sekarang Jepang tak merusak, Belanda tak merusak, tapi otak anak kita hancur. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Rusak semuanya. Oleh sebab itu harta yang dititipkan Allah ini pakaikan, pakaikan. Nanti saya khutbah, Ustadz Habib Mahdi, saya nanti khutbah di mana? Masjid Agung. Masjid Agung, masjid tua. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu? Solat Jumat nanti kita di sana, mengalir pahalanya kepada seluruh orang yang pernah berwakaf tanpa kita sebutkan ala hazihin niyah untuk si anu si fulan. Tak perlu, mengalir pahalanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.